Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Daruyah Alwi, yang juga adun sementara mengumumkan keluar dari PKR. Beliau merupakan wakil rakyat terbaru yang dikaitkan dengan Muhammad Azmin Ali meninggalkan parti itu. Timbalan Ketua Wanita PKR itu berkata, keputusan itu dibuat kerana hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti yang dipimpin Presiden PKR Anwar Ibrahim. Katanya, saya bernombor ahli B18000073914. Dengan ini ingin mengumumkan peletakan jawatan saya sebagai Timbalan Ketua Wanita PKR Pusat serta keluar dari parti berkuat kuasa hari ini. Keputusan ini dibuat kerana saya sudah hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden juga parti yang alpa tentang idealisme perjuangan serta hala tuju parti. Tindakan Daruyah meninggalkan PKR sememangnya sudah dijangka kerana beliau dilihat berada dalam kem bekas Timbalan Presiden PKR, Muhammad Azmin Ali dan bekas Naib Presiden Zuraida Kamarudin. Daruyah sebelum ini menyatakan rasa tidak puas hati dengan penggantungan Ketua Wanita PKR dan Adun Lembah Jaya Haniza Talha. Daruyah dalam sidang medianya turut menyifatkan Anwar dan pentaksubnya gagal menjalankan amanah majoriti yang memilihnya. Lebih malang lagi, kata Daruyah, mereka yang selama ini berkorban dengan parti telah menjadi mangsa melalui siri terancang pemecatan anggota parti itu. Justeru, tambahnya, beliau tidak mahu lagi terbabit dengan kancah perebutan kuasa politik serta pembuangan ahli beramai-ramai kerana perjuangan PKR bukan lagi untuk agenda reformasi, sebaliknya bagi mendapat kuasa politik.